Oke, welcome back to my channel. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya guys, klik tombol subscribe-nya dulu. Oke, kalau sudah langsung saja ya. Kali ini aku main game terbaru, SpongeBob Krusty Cook. Nah, ini yang versi mod ya, lihat diamonya sudah berjuta-juta guys. Nah, kayak gini nih gameplaynya, bentar ya, aku tunjukin. Nah, kayak gini gameplaynya. Kita disuruh apa itu, disuruh masak ya, bikin pancake untuk melayani pembeli ya. Ini sekilas mirip-mirip tahu bulat kayak gitu loh guys. Jadinya kita disuruh bikin makanan sesuai pesanan. Dan di sini tuh ya kita disuruh apa itu, upgrade juga peralatan masaknya agar lebih cepat. Dan kalian bisa langsung upgrade sesuka kalian ya, karena apa itu, diamonya kan udah banyak untuk mempercepat nih. Kalian bisa download sendiri, nanti akan saya sertakan linknya di deskripsi ya guys. Dan ini game tuh cocok banget untuk santai gitu loh, apalagi gamenya grafisnya benar-benar anime apa kartun banget lah ya. Grafisnya itu benar-benar jernih guys, kartunya itu jernih ya, kayak kalian lihat TV, kayak lihat apa itu, kayak lihat di TV itu loh, SpongeBob-nya itu ya benar-benar memanjakan mata ya. Tapi untuk level-level berikutnya mungkin ada tantangan juga sih kayaknya, atau bisa buka apa itu, mungkin map baru atau apa gitu. Saya juga baru main sih. Dan di sini tuh kita bisa mendekor restoran kita ya, mulai dari kursi atau apa gitu lah. Ini nih untuk upgrade peralatannya ya. Nah, kalian upgrade saja, saya kasih contoh bentar. Nah, ini kita upgrade ya, langsung saja kita beli. Nah, ini waktunya bisa kita percepat dengan diamond ya, hanya karena diamondnya kan banyak. Oke, kita max makin saja sampai max ya. Oke, kita max, langsung percepat, cus, langsung dikirim guys peralatannya. Nah, gamenya tuh simple banget sih. Kalian bisa coba saja sendiri, nanti link downloadnya ada di deskripsi ya guys. Dan ini game sangat cocok sih kalau untuk anak-anak juga, karena benar-benar mengasah kreativitas ini kayaknya. Bikin ketagihan itu loh kalau main itu. Oke, kita upgrade semua sampai emak ya, jadi cepet banget nanti alatnya nanti kalau masak. Dan selain itu kalian juga bisa mendekor ya, kayak interiornya. Kalian bisa ubah meja, kursi, pagar, dan lantainya juga. Pokoknya intinya itu semakin lama, semakin kalian main levelnya tinggi itu semakin mewah ya nantinya kedai atau resto kalian nanti. Nah, kayak gini guys. Ini saya mencoba mengubah tampilannya ya, tampilan dari meja kursinya. Nah, yang tadinya biasa-biasa sekarang bisa lebih cantik lah, lebih mewah gitu. Tapi untuk membuka yang lainnya, untuk membuka fitur lainnya, kalian ya harus meningkatkan levelnya ya. Jadi level berapa nanti kebuka fiturnya, level berapa kebuka lagi fiturnya gitu. Nah, jadi gameplaynya tuh kayak gini nih.
Ya kalian coba main sendiri ya guys. Nah, jadi sekian dulu video kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya agar channel ini bisa berkembang dan bisa selalu update game-game mod lainnya ya, atau game bagus lainnya, terutama game offline ya. Jadi soalnya kan game offline sekarang jarang ya. Dan di sini tuh ada sebenarnya ada fitur online-nya, tapi kalian coba aja sendiri. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa. Terima kasih.